Good People, kembali lagi bersama saya si Megane. Nah, kali ini kita bakalan bongkar-bongkar kardus lagi dulu ya. Jadi kita nggak bakalan mainin game dulu. Nah, sekarang kita kedatangan paket lagi. Ini di dalamnya itu ada HP ya, HP Infinix Hot Note ya, kalau nggak salah X551. Nah, ini pesanan ponakan saya. Nah, sekarang kita coba langsung aja unboxing isinya. Oke teman-teman semua, ini dia paketnya ya. Ini sekarang kirimannya via JNE ya. Oke, kita langsung aja buka isinya guys. Nah, oke teman-teman semua, ini dia di dalam kotaknya ya. Ini ada casingnya ya, ada, oh ini udah rusak ya udah hancur. Nah, ini satu lagi, ini masih bagus ya, yang warna hitam. Oke, kita kesampingkan dulu ya ini casingnya. Kita coba buka apa yang ada di dalam kotaknya ya. Oke, ini masih cukup bagus ya kotaknya ya, belum terlalu rusak. Oke, kita buka. Nah, ini dia HP-nya guys, warna putih ya, yang belakangnya kayak gold gitu. Oke, masih cukup bagus ya. Oke, ini dia. Oke, kita simpan aja dulu. Terus di dalamnya ada ini ya, kitab-kitabnya, buku panduan ya, manualnya. Oke, terus ada charger ya, ini apa, kepala charger sama kabel datanya ya. Oke, ini, oh ini yang aslinya ya, originalnya Infinix. Oke, ini dia chargernya, ini katanya udah fast charging ya di keterangannya. Oke, udah habis ya, nggak ada lagi. Ini ada satu lagi. Oke, ini udah warnanya udah ini ya, menguning gitu. Oke teman-teman semua, sekarang kita coba nyalain aja HP-nya ya. Oke, kita sambil coba lihat belakangnya. Oke, ini jadi dual SIM ya, sama micro SD. Terus baterainya sendiri ini 4000 mAh ya, lumayan besar ya untuk ukurannya. Terus spesifikasi singkatnya, HP ini punya RAM 2GB dengan memori internal 16GB ya. Terus Androidnya Android 5 Lollipop. Kita coba lihat. Nah, ini versi Androidnya ya, Android 5 Lollipop Infinix X551 ya, betul tadi. Nah, kita lihat penyimpanannya ya, 16GB ya. Ini 16GB. RAM-nya 2GB, betul berarti ya. Nah, buat layarnya sendiri ukurannya 5,5 inci ya, dengan resolusi HD kalau nggak salah ya, 720p. Dan sekarang kita coba langsung aja tes kameranya. Kamera belakangnya punya resolusi 8 megapiksel ya. Terus kamera depannya 2 megapiksel. Oke, kameranya juga masih bagus. Oke.
Masih bagus ya guys ya. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian dulu video unboxing dan review singkatnya Infinix Hot Note ini ya. Untuk review dan spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa cari di Google atau lihat video di YouTube yang lain ya. Oke teman-teman semua, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ini. Dislike aja kalau nggak suka. Kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga follow sosial medianya Megane Journey ya, semua linknya ada di deskripsi. Dan juga like fanspage-nya Megane Gaming ada di Facebook teman-teman ya. Oke teman-teman semua, saya Megane pamit. See you next video and stay awesome. Bye.